Kamu yang dekat. Nanti kakak menyusul. Kakak, kakak jangan seperti itu kak. Jangan suka menunda kak. Tidak apa-apa, Bapak.
bagaimana kalian orang masih kecil, nanti kalau ada apa-apa bagaimana, nanti orang tuamu mencari bagaimana. Hai ya, sekarang ayo pulang ke rumah. Tidak apa-apa Bapak, kami berdua memang sengaja, jadi Bapak tidak usah khawatir, kami bisa jaga diri. Ini juga untuk pentingan keluarga kami. Kami harus bisa mandiri dan membantu ibu kami di rumah. Anak zaman sekarang bukannya cari ilmu, malah cari duit. Hanya matamu yang indah, aku merasa bagai disegar. Mulut ini tiada bisa berkata-kata dan rasanya ingin buka. Abang, maksud abang ingin membuka hati ini untuk adik Maimunah. Abang Tarno bisa saja. Maimunah, kalau engkau merajuk pasti tambah cantik. Janganlah berpaling dari adab. Wahai rembulanku, bolehkah abang tanya padamu? Boleh abang. Memangnya ada apa abang? Mengapa gerangan titik adek jadi miring? Apa? Abang, abang sudah tidak sayang lagi ya? Abang pasti sudah punya yang baru, sehingga adik selalu dijelek-jelekkan seperti ini. Rembulanku sayang, janganlah berkata seperti itu. Di hati abang
hanya adek seorang. Tiada lagi yang bersarang di hati abang selain adek tersayang. Jadi janganlah adek bimbang. Tapi bang, apakah abang sudah yakin dengan diriku ini? Abang kan sudah tahu semua tentang diriku, sehingga membuat abang tidak meragu, seakan-akan mantap seperti batu. Sembulanku sayang, percayalah pada abang. Seandainya adek menghendaki abang untuk memindahkan Gunung Maras, menggeser Menuming, dan membangun jembatan cinta kita berdua dari Mentok ke Topoli, maka semua itu akan abang lakukan. Abang, memangnya abang sudah yakin dengan adek? Abang kan sudah tahu status diriku ini, janda beranak dua, sudah tidak melawan lagi. Temulangku sayang, jangankan anak tua, anak satu peloton pun abang tetap cinta. Bullshit. Abang. Oh ya, temulangku, siang ini abang ingin mengajak adek jalan-jalan untuk keliling kota Kedang untuk melihat keindahan kota ini. Serius abang? Capek. Iya sayang, tapi ada apa abang? Begini sayang, sebetulnya ada apa abang? Mengapa abang ragu seperti itu? Sebetulnya abang saat ini belum menerima gaji. Jadi maksud abang ingin meminjam uang adek. Nanti setelah abang gajian akan segera abang ganti 2 kali lipat. Tapi adek jangan khawatir, abang kan kerja di kantor. Ya karena masih ada pekerjaan yang tertunda, sehingga gaji abang belum bisa dicairkan. Perlu ada ketahui, gaji pokok abang itu sekitar 5 juta. Belum ditambah tunjangan 3 juta. Terus uang makan 1 juta. Uang pulsa 1 juta. Ya, sekitar 15 juta. Salah keseluruhannya. Apa? Apa Maimunah tidak salah dengar, bang? Memangnya adek menganggap abang berbohong? Iya, bang, maaf. Memangnya abang punya berapa, bang? Tidak banyak. Hanya untuk ongkos bensin saja. Nanti akan segera abang ganti 2 kali lipat. Dan adek akan abang berikan cincin yang akan melekat di jari ini. Ih, abang. Pinjam berapa, bang? Satu juta saja. Sebentar ya, bang. Iya, adek. Abang? Iya, sayang. Akhir bulanku, abang janji akan segera abang ganti. Oh ya, sekarang ada yang berguna bersiap-siap. Nanti abang tunggu di depan gang. Ingat, jangan lama-lama ya. Iya, abang. Capek, adek
kita dulu. Biar kakak yang mendaraskan diri. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi semua ini dengan sabar, ikhlas, dan akan ada jalan keluarnya. Tidak mungkin seperti ini, Kak.
saja. Mungkin ayah di sana rindu dengan kita. Sekarang kita doakan saja, semoga ayah tenang di sisinya. Iya kak. Sekarang jangan bersedih lagi ya. Kita harus semangat. Pokoknya kita harus menjadi kebanggaan ayah. Sekarang ayo kita pergi mandi. Setelah itu kita jual setimah kita ke Bapak Asung. Kalian sudah capek, ha? Iya,
Terima kasih banyak, Pak. Anak-anak, boleh Bapak bicara dengan kalian, nak? Boleh, Pak. Ada apa? Sebenarnya, dulu Bapak juga punya anak. Kalau masih ada saat ini, sama seperti kalian. Bapak merasa kehilangan. Sampai saat ini, Bapak jadi menangis. Dulu, dia punya cita-cita pengen jadi dokter. Bapak jangan bersedih. Kami juga pernah mengalami hal yang sama. Kami juga pernah kehilangan sosok seorang ayah yang sangat kami sayangi. Ayah, kalian orang tapi nyolong tua. Ya, Pak. Kami sudah tidak mempunyai ayah lagi. Tapi ibu kami masih ada. Ibu berubah. Tadi serahkan pada Pak. Tapi Pak, tidak
Bang. Sabar. Jangan diambil hati. Biar saja Tuhan. Sekarang ayo ikut Bapak. Pergi sana, pergi. Ikutlah dengan orang tua Reot itu. Yeah.